Anissa, sudah perempuan, bicara berkembang biak, bicara tempat berkembang biak. Surat Anissa ayat 1 aja dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا memperkembangbiakan. Jadi judul malam ini berdasar sekali ini dasarnya. Lalu memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling mencinta dan peliharalah hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Alhamdulillahilladzi khalaqad dzakar wal unsa. Segala puji bagi Allah yang menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum ajwaja. Apa yang tidak ada pasangannya di dalam kehidupan ini? Kita buktikan kebenaran bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Tapi bukan pasangan itu bukan singkatan hanya pas di angan. Faktanya nggak ada, hayal, ya, nggak mantan manis diingatan, tapi nggak pas diangan, makanya nggak pernah jadi pasangan. Ya. Ada siang ada, ada utara ada timur ada aku ada, kamu yang mana nih? Tuhan ini lo nggak tukang kamu beton. Ya. Ada atas ada khalaqnakum ajwaja. Semua berpasang-pasang. Ada siang, ada malam. Tapi yang unik dari malam apa coba? Malam tidak pernah mencerca takdirnya walaupun gelap. Maka jangan pernah mencerca kegelapan. Lebih baik jadi setitik cahaya yang menerangi walaupun temaram. Setuju tidak? Maka biarkan aku di dalam kepompongku. Karena kemarin aku ulat bulu. Tapi tunggu sebentar lagi, aku akan menjadi kupu-kupu yang indah.
maka persahabatan bagaikan kepong. Hargai proses. Gak ada yang steril, gak ada yang sempurna. Yang sempurna itu satu, hati aku buat kalian. Karena aku tambah kamu kita. Maka semua sudah Allah ciptakan seperti ini. Apa yang tidak berpasang-pasangan? Maka dengan berpasang-pasangan ini akan berkembang dia. Ya. Satu lagi ya, contoh. Ada bulan, ada bintang. Ada matahari, ada Jogja menililai. Kurang tinggi capek didukung gedula lemot. Matahari majeng Jogja. Ada hancip, ada drem, cerdas. Nah, hancip jeung drem Ustaz. Dino maut, dino hajat, hancip mah jeung drem. Nangtung jeung bendera koningnya. Jadi semua ada pasangannya. Ya. Maka ya ayuhan nas, ini sifat ayatnya berkarakteristik am. Am itu umum. Ada khas, khas itu khusus. Kalau karakteristik ayatnya ya ayuhan nas, wahai manusia. Berarti manusia yang mana nih? Yang merasa dirinya manusia harus terseru dengan ayat ini. Beda kalau sudah ya ayuhan ladzina amanu itu sudah khas. Sudah untuk orang beriman aja. Biasanya kesananya pembebanan tugas. Kalau manusia awalnya ya ayuhan nas, perintahnya global, ittaqu. Takutlah. Takut ke siapa? Rabbakumul ladzi. Ini tauhid rububiyah. Ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Nanti kita belajar di dunia tauhid ini. Kalau rububiyah, siapapun beriman tentang rububiyah Allah. Ateis sekalipun. Kalau kita bertanya ke orang Hindu, aman holakos sama wati wal ar, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Secara insting, secara galijah, mereka spontan. Ya kulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Spontan aja. Siapapun mereka. Karena fitrahnya manusia itu yakin ada hidup, ada kehidupan, dan ada yang menghidup Rabb. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah itu rububiyah. Kul a'udhu bi Rabbil Falah. Kul a'udhu bi Rabbin. Artinya ada yang mengurus. Rabb itu yang mengurus artinya. Takutlah kepada Rabb. Nah kalau di sini penjelasannya Alladzi khalaqaku. Yang menciptakanmu. Khalaqo bukan ja'ala. Sedikit-sedikit bahasa Arab belajar. Khalaqo itu karakteristiknya Allah itu khaliq. Yang diciptakannya makh. Jadi khalaqo itu menciptakan sesuatu yang asalnya gak ada menjadi ada. Khalaqo Allah khaliq menciptakan bumi yang tidak ada menjadi ada. Langit yang tidak ada menjadi ada. Kalau sudah ada menjadi makhluk dan benda yang berbeda, itu kalimatnya bukan khalaqo, ja'ala. Seperti dari tanah menjadi manusia. Maka bicara kembang biak, bicara asal-muasal manusia. Manusia pertama siapa? Adam. Adam tidak berbapak, tidak berbunda. Enaknya jadi Adam nanti. Teboga mantan. Sok mantan Adam. Lalu di ayat ini diceritakan bahwa manusia itu diciptakan min nafsi wahidah. Kana nas di Al-Baqarah 213 itu ummatan wahidah. Asal manusia itu satu, cocok dengan ayat ini. Min nafsi wahidah. Satu. Jadi kamu tuh aku. Aku tuh kamu. Maka kamu tuh aku banget. Ya. Min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha. Lalu asalnya kan sendiri tuh. Tidak ada teman Adam teh. Seniman sendiri tak berteman. Ya. Wa khalaqa, Allah tidak biarkan Adam kesepian sendiri saja. Minha dijadikan dari Adam itu dari jasad yang satu jauh jahat pasangannya. Jadi diciptakan wanita itu dari laki-laki. Wabat samin huma rizalan kasiro wanisa. Yang dengannya diciptakan istrinya
dan daripada keduanya berkembang biak manusia yang banyak dari satu perempuan yang bernama Hawa. Betul. Jadi yang jadi jodoh kita teh tulang rusuk kita. Karena Hawa yang jadi jodoh Adam pun diambil dari tulang rusuk. Itu sampai hari ini. Kalau saya pegang rusuk saya hilang satu. Di mana itu yang jadi indung barudak ayeuna? Tapi Ustaz gimana kalau cerai? Berarti tulang rusuk buatan Cina. Enggak bertahan lama. Atau tulang rusuk rentalan ya. Entahlah, kita harus kenal tafsirnya. Yang terpenting adalah wattaqullah. Ada enggak takut ke Allah dengan pengertian ayat ini? Oh, kita tuh dari Allah, kita tuh diulus oleh Allah, kita akan kembali kepada Allah, maka berkembang biak dari takdirnya sehingga bisa ngaji malam ini sebaik-baiknya takdir, karena memang manusia diciptakan begini. Demi Allah, manusia diciptakan untuk seperti ini. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Terjelaskan sudah. Diilmui sudah bahwa manusia diciptakan untuk ngaji. Maka mengesrupana manusia terdaik ngaji, saya pertanyakan ke manusia ini. Ya. Karena kalau hanya makan, binatang pun makan. Kalau hanya berkembang biak, marmot ge anaknya rubah. Maka jangan bangga dengan anak buah. Loba-loba jeung marmot. Marmot sekali ngalahirkeun, wah loba. Ya, aya marmot ngobrol jeung maung. Sombong marmot dengan banyaknya follower, dengan banyaknya anak buah. Saya marmot tinggal sekali anakan. Loba ge maung serius. Abdi marumaos, tara anakan loba. Sekali anakan paling hiji, tapi catetnya mod, kamar mod. Hiji game mau. Meseleur ditambur. Jadi jangan euforia dengan banyak, jangan pesimis dan apatis dengan sedikit. Karena ini bicara kualitas, berkembang biak, berkembang baik. Ayo orang mah ilmu sapi, waninate mun lobaan. Hiji we nu penting, mau. Nya. Daripada loba marmot recet wiridna teh duit 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 duit. Jadi anu materialistis mah turunan marmot duit duit atawa turunan soang uang beungna teh panjang. Berkembang biak, berkembang baik, ini modal manusia berkembang biak. Jadi dari modal satu, satu tambah satu ternyata bukan dua kalau melihat ayat ini mah. Karena berkembang biak, satu tambah satu teh loba. Satu Adam, satu Hawa, kita. Seperti dalam sholat, satu tambah satu bukan dua, 27. Keren gak? Maka berkah. Jangan takut wahai yang belum menikah, urusan rezekimu aku tambah. Kalau kau menikah, karena berkembang biak. Boga anaknya boga-boga magic jar atuh. Boga-boga dispenser atuh. Nya. Yakin enggak sih ke Allah? Allah enggak pernah tidur, tahu kalian pengen nikah. Tapi kamu enggak pernah nyamperin Allah yang menakdirkan kamu menikah. Jangan bicara cinta setengah mati kalau tidak pernah menyengaja bangun di sepertiga malam. Bercinta dulu dengan Allah. Nanti Allah kasih kebutuhan kamu. Yakin? Gak semudah apa yang dipikirkan kehidupan mah, tapi semudah apa yang dijalani memudahkan perjalanan untuk mendekati Allah gak? Allah dulu, Allah lagi-lagi Allah terus. Allah ada masalah, lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena cintakan rasa cintamu padaku, kata Allah. Nanti aku cintakan yang kau cintai sebelum kau mencintai aku cintakan kepadamu. Rasa cintamu ke aku akan dulu, kata Allah. So beralik deui ta mantan teh ngajareurit urang geus ka Allah. Aa tu aa. Naon sih? Mana wae. Kamu mana aja gaya? Aku butuh kamu, kamu lari. Terus kaya kamu selingkuh. Aku nunggu kamu gak jelas. Jangan tanya kenapa, karena aku hanya punya hati. Aku mita-mita jabang bayi. Kan gitu.
Udah kalahin semuanya. Karena Allah ada, masalah tidak ada. Wattaqu. Loh, takutlah kepada Allah. Alladzi yang tasaluna bihi wa arham. Yang kalian dijaga satu sama lainnya, Allah pelihara hubungan silaturahmi. Innallaha kana alaikum raqiba. Nanti Allah pertemukan, karena Allah mengawasi dengan yang satu frekuensi, satu resonansi. Cerita anu hayang menang jodoh teh ya. Biur, terus gundak ganti mobil. Ya cinta mah buta tuh. Ya. Tapi ragu oke okay, mun lebih lain. Bohong cinta buta. Ini apa lu mobil angus? Ya. Saat geus ikhtiar, senang sate ngantor, imah boga, usia berat 37, ah, pada luar sah. Kamu riwayat kita dah nih, kamu payu ustaz. Mending kasep, tapi te payu, mending te kasep tapi payu. Ese tete, mending kara kasep te payu. Coy sirup, pilihan, ya. Tumbuh dewasa pilihan. Kehidupan itu hanya dua, berani dan mengikhlaskan. Kalau tidak berani, ikhlaskan. Kalau tidak ikhlas, berani merubah. Nikahi atau tinggalkan. Karena harus jelas, maka tidak cukup berbuka dengan yang manis, tapi harus berbuka dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya enggak jelas. Hubungan tanpa status, status tanpa hubungan ya tuh, dua-duanya nyiksa. Ya. Mata kaya ibu-ibu ditinggalkan ku salakina. Budakna ngagorowok, mama, si bapak maot. Cikinya handphone, sulantre ngambilan dulurna. Kita ke Facebookan, jeung sosialitana. Langsung harita kene ngadengi berita salakina maot ganti status menikah jadi melajang. Sosialita bisa. Ya harita kene. Jaga silaturahmi dengan Allah. Dan jatah jodoh, jatah usia, kuota yang namanya usia, kewafatan kita, kebahagiaan kita, kesedihan kita, termasuk tempat kembali setiap kita, neraka atau surga kita, itu sudah ada di Lauhul Mahfudznya, di catatan Allah ketika 60 ribu manusia, 60 ribu tahun manusia sebelum diciptakan itu sudah. Saya duduk di sini teh geus aya dina blueprint mata. Dina flowchart Allah teh geus aya. Cuman semuanya jadi rahasia biar kita beribadah. Hanya doa yang merubah takdir. Semua misterius hidup mah. Hanya Allah yang bisa membuka keajaiban dari kemistisan hidup. Maka wattaqullah, takutlah kepada Allah. Nabi pernah bersabda, sudah ditentukan semuanya tentang apapun yang menyangkut manusia. Kesedihannya, kebahagiaannya, tidak selamanya sedih, tidak selamanya bahagia, kehidupannya, kematiannya, jodohnya. Orang sudah bilang jodoh pati pagda cilaka termasuk neraka dan surganya. Sudah ada. Tinggali garis tangan. Berarti ya Rasulullah kalau begitu, saya tidak harus beribadah dong kalau akhirnya saya masuk neraka. Karena Nabi bersabda, semua akan kembali kepada ketentuannya, surga atau nerakanya. Rasul senyum dengan arif dan humble. Ulu muyasaru lima hulikolahu. Apapun yang Allah ciptakan, sudah Allah mudahkan untuk apa dia diciptakan. Ulu muyasaru lima hulikolahu. Apapun yang Allah ciptakan, sudah Allah mudahkan untuk apa ia diciptakan. Bagaimana Ustaz pengertiannya? Kita diciptakan dari tanah. Genting pun dari tanah. Coet pun dari tanah. Malah penciptaan manusia pertama itu original dari tanah kering. Adam itu dari tanah kering, dicampur dengan tanah yang lekat dan pekat. Ada yang keras, ada yang lembut manusia itu. Karena bahan bakunya dari tanah. Ini bicara berkembang biak tuh ya, nanti endingnya berkembang baik ya. Dari tanah jadi bata. Dari tanah jadi coet.
Dari tanah jadi mutu, dari tanah jadi genting, dari tanah jadi kita manusia. Berarti lamun manusia sudah diciptakan jadi manusia yang awal dan muasalnya itu dari tanah, lalu tidak mau beribadah, saya pertanyakan, bobo coy. Batu salat ya cici, menang karak tiga coet. Biasanya ditinggal mutu nu gitu. Baygon jaminan mutu. Ya. Batur jumahan ya cici we moyan berarti kenteng. Kan sarua bahannya. Batur ibadah yang ngumpulkan duit berarti cengcelengan. Sehatan mah cengcelengan Purwakarta. Teka artinya mengaliwat kepada larang. Karti ke orang Bandalarang mah, ai peuyeum di kandangan, ai maung di laluar. Teti balik ya. Sok ningali. Kan sama sok ditutupan kaca teh. Bisa ngaliwat ke taman safari. Jadi galak teh peuyeum maung. Peuyeum sih, peuyeum puan. Ya. Awas, sudah diciptakan jadi manusia berkembang biak tapi tidak berkembang baik, tidak beribadah kepada Allah. Maka kita suka ada kerinduan ke saudara kita yang namanya tanah ini. Sok sakedeng deui malalengga ya geura. Sadah dipayuna, uluh. Kita teh kerindu ka dulurna. Anu taneuh ka asal muasalna tunduh. Kita ker nya misre kerindu we. Nya kerindu ka dulur urang, maka slipkeun moal oray, sarekeun moal balik. Hayangna ngagoler wae nya. Komo keur desperado mah keur depresi mah. Hayangna teh ditaneuh we. Sok lah ngaku lah. Alesna naon keur desperado mah. Nya, hayangna teh ngorowotan spray we. Bari nguras cimata. Melong kotona. Rek! Sekawin mah, goreng! Nugelis mah nucan keasaan! Terus keasaan mah itu! Tak jangan terjebak cinta yang salah. Rayuannya mah, gunung kan kudaki, lebih kalau badaki. Lautan ku seberangi, rek! Sekawin mah, turun sih, gerak. Can kawin mah, kapuncrut, naik sepeda duaan tandem. Berat gak, ah? Ngolok. Waduk, ah. Tilu bulan kawin, ah, puncrut. Nanti lagi ya tuh gak bosan. Berbobongan mah disampun. Tilu bulan terus kawin, sepeda naik entar kena. Budi bonceng naik entar kena, reaksinya berbeda. Turun mah. Barang ah turun jangan, tenang, gak usah. Rek, ah. Mules bitis. Mana rasa cintamu yang dulu? Karena dulu mah berani mati untukku, rek. Dan mah minta antar ke embung. Kenapa? Ya itu gak adanya mawadah, gak adanya warahmah, gak adanya sakinah. Karena cintanya salah, karena fisikli, maka cinta itu bukan karena, tapi harus walaupun seperti apa keadaanmu, babe, aku tetap bertahan. Kenapa aku bertahan? Karena cintaku bertuhan. Kenapa aku tidak mengeluh bareng sama aku? Karena cintaku mengawal, bukan kamu, mengawal. Aku diperintah untuk membimbingmu. Sudah pada sholat belum? Kalau belum, ajak aku imam ya. Ya? Kenapa kita lelah? Karena kita tidak ini lah. Dan jodoh no asli mah nanti di surga. Gak ada cemburu di surga itu. Kenapa bisa gak ada cemburu? Dan giung yang si Ewa ya. 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 Kolak ngakum ajwa aja. Nah, gak ada kedengkian di akhirat itu. Ayo nangis hari itu mau ditulikan. Ada jelas merasa kok segalanya ku lain. Kising matara bareng. Ada kalanya berpisah. Sok ayo saking setianya nyomet suami istri. Ah mising bareng. Innahu mukarikum bihi. Semua akan terpisah di dunia. Wah lo bapak pisahnya. Saya ketemu istri cuma 3 jam. Tapi istri mulai paham. Oh tugas aku berat. Dan setengah
Lina TV istri saya teh di YouTube ditinggal lagi pernyataannya teh, di mana rasanya jadi seorang istri ustaz ya berat sih, harus tersita waktu buat keluarga, kadang sedih oke sih. Tapi udah tugas, karena dakwah itu bukan kerja. Kalau kerja bisa resign, kalau dakwah mah gak ada pensiunnya. Sapaena amitna syuhada sewafat nih. Saya kemarin di Tridaya gak bisa hadir karena dah libur, tidak memenuhi undangan, semua Ustaz Diki aja diganti. Sisanya ngomong di Net TV teh. Terus gimana? Kenapa bisa bertahan Bu Ani? Akhirnya yang menangkan saya harus paham bahwa setengah dari waktu suami saya adalah milik umat. Saya langsung tersenyum. Alhamdulillah paham. Ay umatnya ayah laki ayah awewenya. Tafsir nanti kadinya awe. Cilepeng nate. Ya. Pas yang sadar kita ngomong milik umatnya dalam arti kata hak guna pakai, hak milik mutlak, atau hak guna bangunan. Terus atau ngomong gitu aja dibahasiaan, artinya kan? Artinya ngomong nak gitu, waktunya cuma 3 jam dan itu. Saya pulang jam 12, jam 3 sudah pergi lagi, kadang harus kiam di mana. Tapi berita gembira aku coba. Aku positif, hamil. Alhamdulillah, teteh 3 jam. Sapoe. Iraha sok. Gak mungkin kan di bluetooth tuh. Kalau ditinggalin letikna, cerdasna. Selalu membalikkan ruang dan waktu secara syariah. Teknan nikah. Ustaz, mah usaha tara anak deres. Jarang digawe, gawena sila, sekali nangtung berusut. Jadi anak loba. Bahkan istri saya sedang mengandung lagi. Anak tidur mabok, ningali bengi salatnya yang utah. Hah gimana kalau perempuan lagi? Neng, temenan protes, rek awewe, rek lelaki, dahar mamanyar. Nampi ayah, banyak. Berarti mun awewe kumaha harus berusaha terus supaya dapat anak laki-laki. Kumaha carana? Nyamun kamu giungan ya, kan we? Anu geus boga budak laki. Kadinya wae da lumpatna teh. Bari nyiwit beuteung dipurilitkeun. Aku atuh jadi aku teh hese ngaheot. Keureuy bae lah ya eta mah ya. Sok sia ngaheot, ngaheot. Jadi Allah mampu menciptakan manusia langsung dimplemple bentuk manusia lalu ditiupkan ruh Adam bentuknya. Allah bisa menciptakan manusia dari manusia itu sendiri tanpa menikah Hawa bentuknya. Allah bisa menciptakan laki-laki tidak berbapak Isa bentuknya. Urangnya sempurna. Yang awalnya berbahan baku tanah lalu berkembang biak dan tidak ada manusia yang sama serupa, walaupun kembar, sidik jarinya mah beda, nasibnya beda, terus kematiannya beda, DNA-nya beda. So, berarti Allah teh sang maha arsitek yang tidak pernah kehabisan konsep. Terus ayah beda, sasaruana Ustaz Ebi jeung Anirik beda. Ya, itu mah arti seorang Ustaz. Beda. So, kembar manusia bedanya beda, kematiannya beda. Ada kakaknya, ada adiknya, berarti kelahirannya pun berbeda. Untuk orang A, wah. Satu akte kelahiran minimal beda jam. Suka nanyol betul, barengnya, barengnya. Si mamah nakarunya. Si mamah teh seorang-seorang nyeri. Ini masalah kembang biak. Ya. Sia jelema rupa-rupa banget nate. Karakterna khalaqat zakar wal unsa
Waja'ala baina tabi'atan satta, baina kuma tabi'atan satta. Jadikan manusia itu setelah berbeda teh karakternya berbeda. Sakeluarga teh beda kabeh karakternya. Nu saya tipikal di keluarga paling cicingan, cicingan awet kieunnya. Jadi mun saya ngising cicing. Paling sakali ngomong gayung. Strekeun cai. Mun di luar tara ngomong, sekali ngomong nyem duit. Ya, parupa budak teh. Kalau bambu mah sedapuran tuh kalau bambu satu kelompok itu pasti ada yang bambu. Ya, maka berkembang biak, berkembang baik. Manusia diciptakan untuk beribadah. Akan berkembang biak secara otomatis, secara alamiah. Ya, dan utara ngaji gelalin tuh awak nana. Ayah jelema teu ngaji bekang, kurang mana? Sakaus, ya teu ngaji eueuh. Lain tuh. Mana daharna panggembuan. Ya. Tapi seimbang gak pemenuhan jasmani dan rohaninya? Maka bicara berkembang biak, bicara kepahaman kita terhadap unsur kemanusiaan. Manusia terbagi dua, jasmani, rohani. Selama kesegaran jasmani mah, ayah jumba, ya. Ji, dua, tilu, empat, lima, enam, sweet, endang. Sweet, endang. Ahan, jepit, tahan, jepit. Contraction, jika rek ngajuruh. Nah, itu mah jasmani. Haus, minum, lapar, makan. Tunduk, sare. Atau, garo. Itu jasmani. Lamun rohani, jarang orang yang sensitif. Berkembang biak mah, kanu cai. Suk-suk, bubur. Jam 8, lontong kari. Cuci mulutna. Bolu, samsu, ABC susu, goreng tahu, ya, sangu, kecandar, kecandar, padahal sebukur, sangu huduk, isuk-isuk, kayaknya, candar, dan sangu. Indonesia tak unik nanti. Can budak mau seblak ceker, gak saan. Menang pembelikan ayah. Yang pop ice na. Bicen lada. Tau cireng rasa. Tersep jajanan SD, sok gak. Jadi mun ayah Pak Epi, ningalin nama mobil Pak Epi di SD, tersep jajanan SD, non menghilangkan kokolotin. Jadi bubudakin. Anu cilok ikut celungin anu sawas tehnya. Tersep kan dia tuh juga anak tua. Ah gitu. Tolongnya kelihatan setik. Tersep mau nganter si Najwa ke sekolahan. Coba ayah tungguin. Tersep marura sarebu teh warek. Anu cireng di galau-galau sehari. Tak awet nora. Galau baja jangan budak. Nya matak dibudakeun we. Nya lamun eueuh tukang dahareun bulan puasa mah eueuh tukang dahareun teh aya lotre meuli lotre. Nya meunang pepelendungan. Jumat bentol. Ada masa kecil ya. Ada masa kecil di Hikmah Story. Jadi proses berkembang biak. Ada kerinduan ke masa lalu, inget, kok kamu minta duit? Nah, itu kan masa berkembang biaknya, udah berongloyongan, wah itu ditinggalin anak-anak deh. Nyangsang deh. Ya. Yang serotgen, langrayangan, benang, jalan, soe. Ya. Itu sudah fitrah. Jadi proses semuanya juga. Cuma yang dipersoalan ini, endingnya harus berkembang baik. Mau jadi manusia seperti apa? Maka ikro. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Eta mah tafsirnya aya di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 itu boleh dilihat yuk bantu yuk. Kokak-kokak-kok. Bantu. Surat Al-Mu'minun. Ayat 12 baca artinya. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Tafsirna teh eta manusia teh dari mana sih asalnya? Kalau tadi mah dari tanah. Sebelum dari tanah teh dari apa dulu? Ada? Sok, sok baca.
Ini masih bisa berkembang biakan dari Saripati. Singet ta, ame tumbuh rasa malu. Dari Saripati, Saripati apa? Lain karanya, Cipati etamu. Saripati, terus Saripati apa? Saripati tanah. Ini ilmiah ini. Tak, Quran mengajarkan pinter. Iya masalah biologi. Saripati tanah. Hukumai Saripati tanah. Proses. Apa yang kita makan? Mayoritas dari bumi. Makan kambing. Kambing dah rumputnya di mana? Di bumi. Ya. Jagung di bumi. Sampai talus di bumi. Dari saripati tanah yang kemudian diproses, dikunyah, dipisahkan. Tapi menjadi kotoran, dalam bahasa Arab, afdol, fudolah, kelebihan, bahasa Arab Nabadah Runtah itu, fudolah, tempat lebih sisa, fudolah. Mantap anu micen sesa disebutnya kodol. Kan bahasa, kan bahasa marasa. Nah, lu misahkannya tuh siapa itu? Nah, ini menjadi saripati pun tanya ini bahasa biologi. Jadi sperma, terus dipilah ku Allah. Kullu mauladul yuladu alal fitrah. Fitrah, besi, maka sperma itu dalam ilmu fikih tidak najis. Cuman kotor aja. Tapi beda kalau kencing najis, karena kotoran. Tidak setiap najis, tidak setiap kotor itu najis, tapi najis itu kotor. Sperma pun tidak termasuk najis. Saya baca di Bukhari, Aisyah berhubungan dengan Rasulullah malam-malam, lalu meren yang ngecret lah. Kering, Rasulullah ini ada ininya, dikit-dikit itu berarti itu najis, sedang menjelaskan. Memang yang fikir itu seperti jorok, tapi bukan jorok, artinya harus paham. Bahan baku kita teh tidinya asalnya teh. Entar menahan lagi teh ka mana leho. Negatifnya, positifnya. Sekali nyemprot saripati tanah yang sudah diproses. Sok baca tulikeun ya. Saripati itu dirubah jadi air mani. Hei, dari tetes air hina kau diciptakan. Ah, kama kala roma irama pidang lutihi. Tapi kenapa jadi sombong? Entah mana yang sombong, nyingsri. Nah, mana itu? Dedek ya dulu dia. Begitu, al-hayya'u minal ilmu. Dari saripati tanah dipisahkan, walau di saluran-saluran tertentu. Ia mah jadi pipis, ia mah jadi BAB, ia mah jadi eta. Ya, disimpannya di mana? Rahim, maka hargai perempuan. Nggak ada kita kalau tanpa mereka. Kita lama di karantina, seberapa bulan? Didinya atau cici menghina indung mah doraka. Menyakiti perempuan juga sama, karena ibu adalah perempuan kita sosok ibu bagi anak-anak kita. Jangan sakiti perempuan. Terus baca lagi. Nah, ima kudu ningali videona USG dari teteset embrionya terus spermatozoa entrep kanu opum jadi embrio ngagedean bergerak lalu. Darah, daging, mantap. Nu aborsi segeluh lah. Ini tuh inget kernyana. Ya, terus. Di tulangan. Jadi biarkan daging pun gua kebayang. Lu jelma daging gua. Ya. Lu ngaji di kopotin alam ruh. Tiga daging bagi kenen. Hati mantan ah. Di tulangannya Allah nanya. Allah babi ayyi ala rabbikum atukan mun tulang orang potong meuli ka mana suku cadangna sok wah ye dalam bangsa keringetan teh sok terus
dibungkus, ya, itu disimpan di luar. Ah, kumaha Allah, weh, cik Allah teh, sok dagingnya di jero, tulangnya di luar, ya, kawangannya juga sepadu. Sok, dulu ya. Terus. Tuh, summa ansanahu mawakan akhar, dijadikan makhluk yang berbentuk lain, tidak kembar, tidak ada yang sama. Lalu, masih ada rasa malu nggak? Tak tadinya orang teh berkembang biak. Kalau sadar ayat ini, Anissa akan berkembang baik, hidup akan beriman, hidup tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak seenak perut. Maka nurariwe teh di luhur sok geuleuh teh ngajarago bikin aksi tandingan, ya sari roti jadi sari roti, ya sieuneun teu payu. Iya, yeah, Toyota ini dipakai perang, tengah boikot. Toyota produk mana? Toyota pakai perang, tengah boikot gitu. Jadi boikot. Nah, sini asal ribu cicing di Indonesia yang balik ke Garut, sukanya. Ini Marotawa, ya. Nah, iya keren banget, saya ini yang judul. Tanggung jawab, berkembang biak, berkembang baik. Ahoknya tidinya, mimitin apa? Nah, jadi ribu gitu, ya. Ya, terus mau ambil. Dah, ujungnya kematiannya, ujungnya mati. Mau kemana tuh mati? Ya Pak Kapolri ya, mati. Setuju tidak Pak Kapolri? Ya, mati. Tung marot tahwe. Mau tamana pasaran pe. Allahu Akbar. Berkembang biak itu diminta, dituntun dan dituntun untuk berkembang baik. Disadarkan oleh ayat itu, mati. Jadi hidup itu untuk mati, untuk hidup. Kalau hidup untuk mati, gak usah ada ngaji, gak usah ada sholat. Kalau kambing, ayam, hidupnya untuk mati, makanya kurbilatungan. Tapi kalau jelema, hidupnya untuk hidup, makanya ayah balitungan. Ketika kambing ayam makan rumput, makan huut, pakai doa ke. Itu juga aya domba edah rumput, pulang roh Allah mabarikan. Me. Mun jelema geus jadi jelema daharna juga embe. Ya, embe mah kan mun dahar cara tatanya. Yeus daun sampeu, hejo bisa. Karenanya hejo. Ya harusnya ketuli karpet di tentara. Ya. Tapi jelema mah kudu nanya, ya halal tuh. Maka saripati tanah yang dibangun dari barang yang haram, makannya tidak berdoa, jadi makanannya dari barang yang haram, itu jadi lahir manusia yang gak jelas karakternya. Awas, tina bahan baku naon ya orang tenepi kahese ngapalkan Quran teh ayat campuran naon awak orang teh. Dan Allah mah bersih, akan menyimpan sesuatu teh dari yang bersih-bersih kepada yang bersih-bersih. Inna Allah tayyib layak bel tayyib. Allah itu bersih dan tidak menerima kecuali dari yang bersih-bersih. Quran itu bersih, betahun namun dinu hati nu bersih. Nah kira-kira orang hese ngapalkan Quran teh kunaon ya? Kayaknya ada campuran. Yang haraman maka ibu-ibu, calon ibu-ibu, hati-hati cari suami yang beragama biar ngasih makanannya yang halal-halal sama kita. Allah makfini bihalalika wanahramika. Dan percuma, makanan juga enak tapi jadi haram. Seperti makan, minum halal, tapi kalau minumnya sambil berdiri jadi makruh, jadi subhat. Kamu tuh maca doa. Itu jadi berefek ke tubuhnya juga. Karena penyakit itu dari pola hidup yang salah. Makan dengan tangan kanan. Inna syaitona ya'kulu bishimalihi wa yasrabu bishimalihi la yasrabana qa'iman la ya'kullana qa'iman. Sungguhnya setan itu makan minumnya dengan tangan kiri. Tidak boleh minum sambil berdiri, makan sambil berdiri. Coba tuh make doa leleumpang. Nanti yang tumbuh di ruh kita itu karakteristik fujur, dosa. Karena memberi makanan ke setan dengan cara setan. Kita setan itu yang nubegang,
anu gendut ngobrol dua nana namanya melintung ini pada kurang orang Islam benar bet lintu karena doa tim mana dahar orang dahar mana mandi mandi muka berseka kacaina karena maca doa mana tidur orang gitu tidur ya nah, pas mana berhubungan suami istri orang pangwarna ngiluan dan terangan doa kalau sebelum nikah harus hafal dulu doa itu karena nanti bisa jadi setan ikut bersetubuh karena tidak dibentengi karena doa itu kan benteng Allahumma jannibis syaiton wa jannibis syaiton bima rajaqtana tidak harus mengangkat tangan nah doa belah dinya mah labuh mengangkat lenganmu labuh mengangkat lenganmu ya setan tuh ikut makanya anak orang kelakuan rada aneh bawa dibantuan ku setan tenang anu dalam Islam secara sunnah mah duduk dulu sholat dulu ira hakik itu anak sabar we kalem tilu jam we jadi nyet sunnah dua arah nah kalau kita tidak punya agama jadi manusia yang hanya berkembang biak tidak berkembang baik akhirnya apa coba jadi penduduk neraka kayu bakarnya teh manusia dan batu mau nggak tetap diapikan dari memilah makanan bukan hanya sehat secara kandungan karbohidratnya diusahakan itu juga ya teteh-teteh kalau sarapan banyak yang mengandung karbohidrat ya kenapa? Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga ya jangan lupa bahagianya lain seblak ceker nunggu proteinan lada namanya tapi kan murus mencret ya menua mencret wae eca encai nu berkualitas tuang teh lain jangkut runtahan di daharan jangan hanya gaya bolehlah sewaktu-waktu dahar stick stick gram dahar ame sarianan bantu edan dahana stick ya. Diatur Islam mengatur segala maka berkembang biak kalau dengan berkembang biak secara jasad ingin berkembang baik secara ruh benar kieu ngaji nanti oh ini teh nggak boleh ini teh boleh kan lu boleh nawe ya nanti saya analisa di usia 40 kemarin di SMA 2 misteri usia 40 kaji dengan psikologi dengan dokter saya menurut versi Qurannya gimana masa kemasan usia 40 tapi banyak yang usia 40 stroke karena terlalu banyak makan gaji kan nah, gaji mah stroke kan kalau barang-barang gaji stroke kali kena sleep mun rezeki mah teh ya ada itu di analisa dulu bapak oh sagala beres cenah abdi mah untung mah geus eueuhan tapi meninggalin mengora dahar jengkol sok direndos ya cenah disumbutkan jengkol teh rendos kutuur waktu akhirnya berimbas siapa yang merasakan kan kita kalau di dokter jangan makan ini sok penasaran we ya akhirnya masuk rumah sakit lagi usus buntu lagi jadi al-jaja bijinsil amal amal itu akan kembali dirasakan oleh si pelakunya izinkan saya bercerita tentang berkembang biak berkembang baik di negara antah barantah yang sedang gak jelas kebijakannya dipanggilan tiga menteri jadi ya, tiluan aku raja lagi pengen buah nih lalu kumpulkan buah pir anupang alusna di daerah iya tapi isu-isu kudu urjan ngeskudu raja ji eh raja jika nunyirang bawa nyiram pemajikan meren burulah tong loba ngomong tiga menteri diutus untuk mencari setiap menteri satu karung buah yang dipesan oleh raja nuhijima asal teh anak-anak teh make nama mobil pemerintahan yang buah terus dimasukkan ada raja mau formalitas lah mau didahar kabe lah dia mau formalitas nu atah, nu buruk, masak we luhurna asal bapak senang nu kadua mah heueuh oge sih atuh mun kitu mah geus we tong buah kabe cukup saware luhurna buah lah dua lapis tapi nu ieu mah jujur nu katilu mah buah yang terbaik semua dimulai yang mulai matang sampai yang terbaik syukur-syukur mana laporan kerja algojo kade pamariksakeun oke alus normal
yang geus alus kabeh ditinggali luhurna mah geus. Kakinya sebenarnya sama tehang buah ada ayah stoknya na kulkas. Ya mah ya penjarakeun 3 menteri ieu sabulan ewang jeung buahna masing-masing. Anu jujur mah ngeunah normalna. Eta nu watir mah anu buah sawareh jukut. Ya. Berarti lu buah buruk. Artinya apa? Hati-hati beramal, terakumulasi semua kepada si penanamnya. Ya. Kan buah teh loba jenisna. Naon buah nu tungtungna ka? Sebutkeun 5. Salak, jeruk, nangka buruk. Jamu buruk, nanas buruk, ini ayat tuntungan kaknya. Ini buruk karunya. Ini persoalan, maka hati-hati. Masa kalian adalah masa keemasan. Tentukan sikap sekarang tidak hanya berkembang biak secara fisik, sorang kemudian jerawat di mana-mana. Itu kan perkembangan biak, ger reaningnya, ayah bikang teh. Tidak hayam. Kan hayam gitu kan. Mun aya bikang teh. Kan kita mengalami proses itu ya. Setuju tidak sok ngalami teh. Cu aya resep kalawan jenis keur cinta monyet mah aya di pikabogo ngaliwat teh sundrungkeun babaturanna tah si eta bogoh heuh. Ingat teh, ingat teh, ingat teh. Nya. Tuluy nyuratan heuh. Asupkeun kana bukuna tuluy lumpat nya. Jadi baca isu-isu yang ada tukang surabi aja. Surat-surat yang tukang surabi. Ya, proses. Tapi yang Allah minta berkembang baiknya itu ada gak? Jangan sampai tidak meninggalkan ulil aidi wal absor karya. Maka yang disebut panjang umur bukan panjang umur. Pondok umur tapi alus amal, apalagi panjang. Sebentar saja Rasulullah hidup, tapi namanya masih disebut. Samping berkembang biak, dia berkembang baik. Karya apa yang ditinggalkan? Namun Thomas Alva Edison kan meninggalkan karya yang manfaat. Ngaji jadi caang. Thomas Alva Edison kan malas orangnya teh. Mantap dia dari geral Alva terasa kolak. Bisa angkatan lagi dipoyokan, autis. Warna. Tapi kan meriset sesuatu, ngedevelop sesuatu. Jadilah, tak, GLIT. Ya, ayo orang ya senyano. Ya masalah, oke kan itu hadiah teh. Ya, betul mah, meninggal di ustad kan, terinspirasi ya yang ngaji, yang bisa ngapalkan hadis, yang soleh lah, meninggal banget ustad. Betul meninggal banget ulang yoh yang utah, betul teh. Berarti pika sebelumnya beh manangan iya orang teh batur ningali orang yang uta sok jadi berkembang biak berkembang baik liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ujian karena ujungnya mati ya. Ada satu ayat lagi yang kebayang gak fenomena dan masa itu kalau seandainya malam ini mati kita isukan ke dimana pernah masuk ke wilayah itu sedikit aja lah melo gitu kalau pernah masuk ke kubur saya mah kan orangnya penasarannya malam pertama di kubur maca buku kan di Nagrog mah TPU ya tempat pemakaman umum jadi nges muka bising gede pihak asuh saya malam Jumat cik kan itu ah Nagrog ah ruin mau motor entong lempang mati dia turun tiba-tiba syukur teka nagro oh jang ngomongi ke kuburan yang saan gitu jadi nyalo asup tak 15 menit ke yang ngajeleng deh kalau beda mistis lah saya tukang nyiung sumur mantap jero pengalaman teh tapi beda di jero kubur lah liang lahat mah ya kuriding nuki teh untung mau pangurut kurut ya, jadi agak bertahan lama gitu lah. Mistis satu dah yang ngaliwat penampakan, manro buka. Punten abdi ke hari gitu. Saneh sih mah hari. Jero iya datang, manro buka.
San es abdi mah kengiuhan. Kan kene mau mohon asli teh mau ditanya ku penanya kubur teh diliwat teh. Nah ternyata ah kamari kengiuhan. Awas kematian, pernah enggak menyengaja membaca wacana tentang hidup setelah mati, akhirat setelah dunia? Kan di salat dipesankan, kalau maini a'udzubika min adzabil qabr. Berlindung dari azab kubur. Dobtotul kubur, tekanan kubur, saya terangkan di net ini. Entah episode keberapa, kalau kemarin mah syahid bersama di jalan Allah. Nanti ada penyebab adab-adab kubur. Satu, air kencing, hati-hati. Kalau habis kencing, cuci. Ulang osok ngaji, osok sholat ke masjid. Tapi kalau habis kehampangan, kalau habis buang air kecil, yuk, per, begini, sintruk, asupkan. Kumbah! Kenapa sih disintruk? Nyame atau wesa? Tidak, dikumbah! Kapok disintruk, mah. Terus kenapa sih menti itu nih cara kelan berat? Antep kan? Sian hibur. Eh, itu mah pitraus tong dibahas. Ya, gak awal, menti angmik ayah awal tiangkiin. Ya, nah kaca sok di santelkan, nah kaca, karena kaca aneh. Kumba bimuru ril ma'i, itu penyebab adab kubur kalau tidak diindahkan. Rasulullah marah bab ini, karena ingin umatnya selamat. Berkembang baik, berkembang biak, walaupun hidup setelah mati. Wailul lil aqab minan nar, wudu terata, hati-hati. Masalah najis ini, kencing tidak dicuci, maka buka hadisnya. Bab toharoh, kita but toharoti, kita butuh teka harti. Kalau sudah istinja, bimuru ril ma'i, kucuri air. Bagus hadisnya, kucai kita di kucuran, coba ku air keras. Atau aku hamplas. Wah, ibu. Neak, 5 kali tinggi. So, kalau tidak ada air, dengan batu, lain di pek-prek. Sama nawae, batu. Batu 3 atau satu batu bermuka 3. Nya, oh batu babaturan numbukeun meungeutna 3. Pangbeungharna jelema, numun napek beungeutna wae loba. Nya, bermuka 3. Atau aku daun. Tapi cari daun yang aman. Saya keur ngetrea, aduh cai euweuh ye. Istinja wae ku daun peke daunna aya hileudan. Allahu Akbar. Cekun mojo teh ayah ti mah erotnya. Lain, neng. Salah istinja tapi teu lila. Nya. Itu emang weh hari tadi. Pangandaran, jadi lokasi. Banyak ini harus dipelajari karena penyebab adab. Lalu yang menerangi kubur kita teh hati-hati bacaan Quran kita. Tadi tuh asik tuh Ar-Rahman, keren. Seberapa ayat Ar-Rahman teh? Eta teu karasa ayeuna mah, eta teh nuju angan kubur urang kene. Langsung ngadoakeun, ya Allah, semoga dicaangkeun di kuburan anak. Bereboh lama. Artinya bukan itu maksudnya. Sing dilegakeun kuburna gali, lega. Karena alam kubur bukan kuburan, brother. Yang enak kalau pikiran alam kubur itu kuburan, nu ngeunah nu maotna dicakluk paus, diopi mau. Oh, pertanyaan kubur berartinya. Nah ya pertanyaan beuteung mau. Ya. Nah ini ilmu ini, gak bisa kita terpisah-pisah. Kuburan bukan alam kubur. Ini usaha nyata kudu salam ngaliwat ke kuburan, itu mah ibadah. Assalamualaikum ya ahli diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Perlu jawaban gak? Tom sok lebay. Ente, dari jawab mah lompat pasti. Waalaikumsalam. Ini ilmu. Tidak semua salam harus dijawab. Seperti entong eta salam ka kubur mah nya logik teu perlu jawaban. Ya salam jeung ngiruh dina salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawab teu ku makmum. Waalaikumsalam. Gitu kan? Ini ilmu, mata sing api. Ada pertanggungjawaban. Lalu yang meluaskan kubur itu silaturahmi kayak gini, buti sorean, buti katapang. Datang cangka rasa ya nama. Kijulah lega kuburan. Lalu yang menemani kita, sholat kita cantik atau tidaknya tergantung cantik
Tidak, kita terhadap sholat kita, waktunya, tata caranya, keterangan, itu yang akan menemani kita. Jauh di baturanku Luna Maya, itu berarti sholatnya sekualitas Luna Maya, kecantikan waktu hidupnya, lain sholat Luna Maya. Jadi kualitas kecantikannya juga gitu, apik gitu. Sekarang maka sholat, sebelum disolatkan, ke masjid sebelum dikemasjidkan, wudhu sebelum diwudhukan, sholat di belakang imam sebelum kau sholat dan disolatkan di depan imam. Jangan rasa ini. Dan kalau boleh didengar teriakan orang yang mendapatkan azab kubur itu, semua orang akan baik dengan satu kali mendengar teriakan azab kubur karena faham. Cuman ini pendengarkannya kata Nabi hanya kepada jin dan binatang. Jadi manusia mah itu dibela dengeng bab etan. Tapi pernah kejadian soleh jelema nanti maut, karena yang mati itu harus dikuburkan buru-buru. Gak boleh ditunda-tunda sampai kena tradisi. Ustaz kayak tau gak dikubur sana. Antosan hilang nuti Kalimantan. Bu cantil lembut gitu. Karunya pasihan kotona weh. Iya putrana pasihan kotona weh dak. Ternyata ditungguan dua poe. Gue ningali ceri. Ya sok weh. Kan cilet weh. Mayit nungguannya. Siang bet mana duit harus ditungguan cekai. Nyawaknya mah aing ini. Kuburkan weh. Ya. Ayo jemang sama maghrib, terus kuburkan lu. Karena nanti, kuburkan. Cek rasulnya itu nana harus cepat kuburkan. Kuburkan rusuh teh maghrib tehnya. Menjelang isya kuburkan. Pertama tiga hari ayah gosip. Tiap waktu adan, ayah sorak ada. Dan memang soleh gitu. Jadi polemik kan, Ustaz fenomena apa ini? Selir datangan di kuburannya, tungguan waktu adan. Di mana sumber sorana? Benar weh. Wow, orangnya muridik, bener. Ternyata di Korea deui HP Asia Hidayah. HP Asia Hidayah keur macul lagrang. Geus sok kamarana wae. Ahoyeun. Percaya ka nu kitu. HP Asia Hidayah nu aya ringtone adana. Lumpok kuburan bisa ada di mana orang natak datangi mun aya masalah teh verifikasi cik mana cik sumberna urang yang muridin sih sugesti gelah gelah pokoknya utang lupa tak orang iya tak tak bundes eta kapang yang bisa lelik katana lupa berarti HP nya dua itulah kurang langkungnya jadi berkembang biak. Itu secara otomatis alamiah, orang kafir pun berkembang biak. Tapi untuk berkembang baik, ini perlu ilmu dan iman. Setuju ya? Ada pernyataan, ada pertanyaan. Silakan yang mau melengkapi. Pertanyaan sahabat banget. Nah itu deh, saya masih belum paham gitu. Jadi kita harus ngapain sih? Pahami aku dulu. Ya. Manusia diciptakan untuk apa? Tadi Rasulullah menjelaskan setiap apapun yang sudah Allah ciptakan, Allah mudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau pokok manusia diciptakan untuk beribadah, pertanyaannya kita memudahkan langkah untuk beribadah tidak? Secara otomatis kalau kita sudah ciptakan manusia lalu melangkahkan dan memudahkan langkah ke ibadah surga, tapi setelah kita diciptakan jadi manusia tapi merawat ngedul malas ibadah, ya otomatis neraka. Maka kullu ummatin dakhala jannah, siapapun umatku akan dapat surga illa man aba, kecuali yang nggak mau yang bermaksiat kepada Rasul, tidak mengikuti Rasul. Ya paham sekarang ya, sedikit-sedikit ya. Pahami aku dulu ya. Jadi yasir wala bermudah, otomatis husnul khatimah. Tapi kalau kitanya lemot, bapering, bawa perasaan garing,
Aya adan ieu eran, betul ngaji ieu judi, betul tobat ieu maksiat, nya otomatis eta mah kana neraka. Jadi ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka juga tanpa hisab. Ceritanya heula. Tigring mah langsung. Bus ka neraka, kana hideung teu ibadah. Neraka goda kunu iba. Nah, teu ngaji, alhamdulillah. Saprak aya pengajian di Hikmah Story, amin. Sugan kabita seuti ku ngaji sama istiqomah. Nongkrong di gang. Itu otomatis dia ke neraka. Karena menciptakan software amalan yang dengannya dia dihantar ke neraka. Tapi kalau kita berikhtiar man sahala torikon yatamisu ilal jannah, sahala torikon ilal ilmi. Berarti siapa yang memudahkan, ingin langkahnya mudah ke surga, dia mau langkahkan mudahnya ke ilmu. Kayak gini, gak kerasa. Maka kalau wafat mau pergi ngaji atau pulang ngaji, syahid. Tapi ulang haja wafat, aing ditolak kok aja ah. Ngaji ah, kebaliknya payahan orangnya. Pertama desperado, depresi. Ya, jadi gitu mas, ngerti mas? Ngerti? Ngerti orasor? Ngerti ya, kalau ngerti paksa aja ngertiin lah. Ya, ada perempuan? Silakan teh. Kalian ditanya, oh ada, nanti saya terangkan. Itu aja pertanyaannya. Dari kesahidan aja, tanda orang yang mati sahid itu berkeringat. Kan ruh itu mapain nanti handap kalau ruh, maka suka dingin. Makanya ikut kalau ada praktek memandikan itu tahu, nanti Allah kasih ilmu. Balik dihanyut, bapak senyata ke ubun-ubun. Jadi kadang terbelalak matanya. Jadi ngikutin lepasnya roh kita. Yang tersenyum, kelihatan amal baiknya. Seperti orang syahid itu, walaupun dentuman, tekanannya menyakitkan, tapi dia senyum. Karena ruhnya yang diambil itu baik. Keringetan, yang pernah saya baca hadisnya tuh. Terus posisi mukanya berseri. Karena ada satu hadis, ketika orang kafir masih betah membawa ruh di dalam jasadnya, itu ajalnya tiba. Kulu ajalin musamma, apapun ada expirednya. Tiba-tiba ajal dia tiba. Ruh malaikat ditepuk-tepuk asana sopan. Heh, keluar. Gak mau dia bertahan karena takut mati teh. Akhirnya malaikat ngambilnya dari depan mulutnya. Maka banyak orang yang mati terbelalak. Kita sebut aliannya juga cari bel. Itu untuk menahan. Itu sudah bisa dipastikan. Kadang menuntut soleh mah berbau. Tapi gak boleh kita mencibir, ya urus aja. Tapi menuntut soleh kadang berseri gitu. Kita sama ingin tersenyum mati teh. Di dalam doa aku meminta, ringankan langkah ini. Kenal untuk melangkah menuju ridomu di sisa hidup ini. Ku sadari selama ini ku sering jauh meninggalkan dirinya, sementara maut pasti datang tanpa mengenal waktu. Minta tuntunlah kami di sisa hidup kami sebelum ajal kami. Jadikan akhir hidup kami pada ujung akhirnya tersenyum padanya. Biarkan yang ditinggalkan menangis, tapi kita tersenyum membahaya mah. Mau urang maut seru-serian, siapin maut. Yes, tekudu ngepikin senal. Bangsat senang. Ya, jadi tanda seorang yang soleh itu matinya tenang. Ya ayat Tuhan nafsul teriwe, kadang wudu dulu dia, kadang pamitan dulu. Ya, tong barangnya bapak sedap deh. Ya piknik lah pokoknya, dodo aja piknik. Bisa kita enggak? Ya, kamu malam minggu di dalam, tiang listrik aja di luar. Dan bapak tengah setengah hari nah gitu. So, bu tutup, ada tuh tetangga, bu, biasa tutup warung tuh jam 9 malam. Ini Isa sudah disuruh ditutup. Senario gak enak. Lepas negeri, mati bisa jadi. Keren, hese tetep. Dan pegawai ente, tergantung dominasi amal kita seperti apa.
Ada ya yang terakhir rekan kita wafat ya, ahli pengajian. Luar biasa. Ada di YouTube mah ceramah. Tong diaminkeun ieu mah praktekeun. Cayu wae. Indah sekali kematian. Keren ya. Maka teman sejati hanyalah amal. Nu ngeriman nu berjinah. Maut di tubuh perempuan yang bukan mukhrimnya. Keluarga na arelale. Oh itu pilihan, choice. Jadi pelajari nanti searching aja. Tanda kematian orang yang soleh. Nu keren mah ngonci mah. Saya punya buku Metode Menjemput Maut Al-Ghazali. Keren. Itu yang jadi saya conjuring, konsisten, jujur, dan ingat mati. Ya, anu keren deh malam pertama dikubur. Itu untuk melembutkan hati itu. Sebadan apapun preman, kalau dikasih cerita tentang kematian, dan semua tidak berbeda pendapat, sepakat, ngahuleng, asli natar, cobaan itu percaya. Yuk bareng, mau gak? Semua pengen masuk surga, tapi semua tidak mau masuk pintunya. Pintu masuk surga namun kematian. Makanya persiapkan kematian yang soleh. Karena soleh mah enak tiap surat di broadcast ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng orang soleh mah bisa menjawab pertanyaan kubur. Satu pertanyaan kubur tuh yang itu mah udah bocor. Ini yang rahasia. Numan robu kawa imam mukamu sudah gak berlaku. Es bocor. Es padanya hul. Jadi tina hadis Rasulullah ma ilmu kabiha darucun. Apakah engkau paham siapa lelaki ini? Muhammad didudukan di depan setiap kita nanti. Ustaz depan abang nih, kumah bisa ngejawab eta Muhammad. Mulut dikunci, kata tak ada lagi yang menjawab. Tangan kita takbirnya nyunah ke Nabi, rukuhnya nyunah ke Nabi. Tangan yang bicara, dia Muhammad yang mengajarkan aku sholat seperti ini. Kalau bisa menjawab itu, kata Nabi, na ekata malaikat, nam solihat, tidur orang soleh. Maka bumi akan diwariskan kepada orang soleh. Dan keselamatan pun akan diwariskan kepada orang yang soleh. Dan kubur itu, aduh, kecukannya membicara kubur teh. Dan kubur itu adalah karantina pertama. Kalau kita selamat, di Yus'al Kubro, pertanyaan kubur, selamat kesananya. Kalau kita gak jelas di kuburnya, bahkan itu nanya, gak jelas pulangnya. Makanya perjalanan masih panjang kemarin di alam rahim ya. Sekarang berapa usia kita di alam dunia? Sebentar lagi gak lama, mati ujungnya tadi ayat itu. Lalu besok di kubur. Kubur itu bukan akhir, awal. Kubur, nah ini kubur teh. Yuk, alam barjah, alam mahsyar. Itu lama prosesnya menunggu KB manusia beres, tutup buku. Set, alam barjah, kubur, alam mahsyar, ngarumbul ke KB. Dari pertama manusia diciptakan sampai akhir. Di satu padang. Tapi lain aksi damai. Ya. Alam mahsyar, lalu alam hisab. Di audit. Sedetia mungkin. Amanat miskola darutin, kaya raya, oh miskola darutin. Lalu alam sirot. Alam sirkus, alam non antara perjalanan antara surga dan neraka tergantung beratnya amal nanti. Guys, alam sirat, alam non dah, alam surga dan neraka belum bertemu. Oh masih panjang. Entak sing salabar, sing saloleh. Sebentar lagi kita teh lihat wajah-wajahnya juga wajah-wajah mau udahan ini. Setiap kita teh mau dieksekusi tahu. Tapi kayak kambing ya, karena suka makan daging kambing. Mendoma, baturan dipuncik, harare-hare we. Ngopi jukut, siri tengar, air ikang dicium. Pada sekiranya gigiran manehna itu. So, kalau kurban berarti di masjid. Meh, baturan nangis di paraihan ya. Siapa mah diadu we, malah ngomongan bujur bebaturan anak. Ya, jelem lagi ketika ada temannya mati. Pikirnya temannya aja yang akan mati, padahal dia juga dalam antrian dieksekusi. Tapi catatan, kematian bukan nomor antri, bukan nomor urut, tapi nomor cabut, nomor duduk. Hati-hati. Sok, ame harampang ikuti saya. Ya itu sajalah, sudah jam 9 lewat 10. Terima kasih atas perhatiannya. Biar kita dijuarakan, berkembang
biak tapi mampu berkembang baik, mintalah bimbingan kepada Allah. Yuk, saya sekali, semua sekali. Ini doa aku aja Rasul ya. Ya Hayyu, ya Allah yang menghidupkan, ya Qayyum, ya Allah yang memberdirikan, bi rahmatika, hanya rahmatmu ya Rob, nastagis, yang kami mohon. Allahumma, ya Allah, rahmataka arju, hanya rahmatmu. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni, ya Allah, hanya rahmatmu yang kami harap. Jangan engkau serahkan diriku ila nafsi, kepada diriku sendiri. Tarfat ain, walaupun sekedip mata. Wa aslih li, solehkan aku ya Allah. Sya'ni kullahu, terhadap apapun urusan. Sya'nana kullah, yang sudah engkau berikan kepada kami. Allahumma, ya Allah, amitna, wafatkan setiap kami syuhada di dalam kesyahidan. Ya Allah, kuatkan kesabaran orang-orang Aceh yang sedang ditimpa musibah. Kuatkan iman mereka ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada para pemimpin yang sedang menistakan agama. Lembutkan hatinya. Berikan dia taufik. Jauhkan negara kami dari fitnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.